Perkenalkan, nama saya Reynard Adrian Simanjunta, alumni SMP Sila Dojo 1 Yogyakarta. Compassion secara umum adalah rasa simpati kita terhadap orang yang membutuhkan. Dan rasa compassion inilah yang dulu mendorong saya untuk melakukan penelitian berjudul Sarung Tangan Penerjemah Bahasa Isyarat Tanpa Bicara. Jadi, penelitian tidak harus dimulai dari sesuatu yang rumit, tapi dari masalah yang ada di sekitar kita. Untuk saya sendiri, dulu saya terinspirasi untuk membuat sarung tangan ini saat bertemu dengan penyandang tunawicara di suatu halte Trans Jogja. Yang pada waktu itu, sang penyandang tunawicara ini sedang berkesulitan berkomunikasi dengan petugas bis di sana. Dan karena saya hobi membuat robot, saya berpikir untuk membuat sarung tangan untuk penerjemah bahasa isyarat tunawicara. Bagi saya, compassion itu membuat saya lebih peka terhadap masalah-masalah yang ada di lingkungan sekitar saya. Dan membuat saya lebih terbuka terhadap masalah-masalah dan isu-isu yang mungkin beredar di dunia. Dan dari kepekaan saya terhadap masalah-masalah tersebut, compassion ini jugalah yang mendorong saya untuk berkarya, untuk membuat sesuatu yang dapat mengatasi masalah-masalah tersebut. Dan terutama di zaman sekarang, menurut saya compassion ini masih sangat relevan untuk diterapkan. Terutama di tahun 2020-2021 ini, dengan masa pandemi, menurut saya malah banyak sekali masalah-masalah yang bermunculan di dunia. Dan menurut saya, compassion inilah yang mendorong orang-orang untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Dulu saya pernah mendengarkan sebuah quotes dari seorang yang terkenal bernama Benjamin Zenders. Kata beliau, kesuksesan itu tidak diukur dari kemasyhuran atau jumlah uang yang kita punya, tapi dari jumlah orang yang tersenyum di sekitar kita.